Jadi guys, kita tadi membeli membeli parfum. Teman-temanku udah kasih bunga nih. Hi guys. Sana Latin. Dan crop kayak gini. Sekarang jam. Yuk, kali ini aku mau dokumentasiin perjalanan menuju akhir sidang tesis aku, which is itu sekitar semingguan lagi. Nah, kemarin aku tiba-tiba kepikiran aja untuk membuat vlog ini because I think it will be one of my best youth memories. A little background story about my vlog kali ini. Jadi sekarang tuh aku lagi ambil program fast track di salah satu kampus swasta di BINUS. Aku nggak ambil ini dari awal. Jadi di awal itu aku cuma S1 because I'm not that ambis. Terus di kampus aku kan 3 tahun belajar. Nah, 1 tahunnya kita bisa milih mau internship, research, or study abroad. Nah, kebetulan di tahun aku itu ada program baru yaitu fast track ini. Nah, kebetulan juga jurusan aku itu masuk ke dalam salah satunya. So, here I am. Aku di sini cuma perlu nambah 1,5 tahun, sekitar 3 semester. Itu aku udah bisa lulus dengan 2 gelar sekaligus. Sekarang aku tuh udah di semester terakhir, lagi nunggu sidang. Yang lebih pusing itu sebenarnya setelah sidang ini pun, misalnya awal lulus, itu masih panjang perjalanan. Satu lagi persyaratan untuk bisa wisuda, itu adalah berhasil submit artikel di jurnal internasional. Dan aku yakin vlog perjalananku menuju sidang akhir ini nggak bakal banyak studying or reviewing my thesis, because kalau review dari sekarang, aku yakin hari-hari nanti aku malah yang bakal ribet sendiri. Aduh, tadi harusnya aku ngomong gini, harusnya aku gini. Pasti ada pemikiran-pemikiran kayak gitu yang akhirnya bikin semuanya itu berantakan. So, I'm not going to latihan lebih awal. Ya, paling hamin 3. Dan gak tahu kenapa belakangan ini banyak banget yang ngajakin keluar. Banyak banget acaraku. Dan aku mengiyakan juga gitu. Judul alternatifnya, A Week in My Life as a Pengacara. Pengangguran banyak acara. That's me. Even sekarang aku pun bakal keluar sama teman-temanku. Aku nggak belajar, tapi aku keluar. Bisa kan kayak gini, hebat banget. What's in my bag? Pertama, ini harus perform. Sampai yang paling susah, sovereign test. Dibungkus tisu, biar nggak tumpah. Hai guys, kasar banget, sangat kebalikan. Udah sepotong poni, jelek banget. Kayak udah panjang, aku kesampingin terus jadinya kayak poing, kayak miring ini. Selamat siang bapak-bapak sekalian. Halo, iya benar, ini dengan siapa? Ini random banget kenapa aku dapat offering ketika lagi ngerekam. Ya, aku tiba-tiba hari ini dapat
panggilan interview jam 2 siang. Sekarang jam offline, ini pertama kalinya aku offline interview. Karena waktu udah waktunya aku kerja itu COVID waktu itu. Karena COVID semuanya online. Aku kerja pertama kali itu juga online. So, hari ini benar-benar pertama kali aku offline interview. Aku sudah siap. Off interviewku. Kemarin aku udah interview offline. It's not that terrifying actually. Abis dari interview itu aku sama Natalia memutuskan untuk naik Transjakarta, but kita nyasar karena salah naik bus. Jadi akhirnya kita keliling deh dari Jakarta ke pusat ke barat akhirnya. I live in the west by the way. Hari ini aku interview juga. You know, keuntungan dari online itu adalah lu bisa pakai atasan kayak gini, kemeja, the formal one. Tapi celananya, good morning. Sebenarnya ada rencana mau jalan-jalan ke Thailand. Cuman kalau ternyata nih gue jalan bareng teman gue kesana, tapi di kelompok ini cuma gue yang muncul gitu kan, agak takut ya. Saya sih tidak mau teman-teman. Teman-temanku ini si para anak-anak yang hobi jalan-jalan ini pada excited gitu. Yeay, temenin Mevi ke Thailand kah? Dari kemarin kita juga udah planning itu loh mau ke Thailand. Tapi nggak jadi karena si pengangguran ini tidak punya duit lebih gitu loh. Kita waktu itu berubah haluan, jadi rencananya bakal ke daerah di Indo aja. Lempang yang dikasih sama temanku juga udah sampai si paling gece. Makasih loh guys. Semoga lulus ya guys. Semoga tidak memalukan. Si paling cewek kue hari ini. Jadi sekarang udah hamin 4, jadwal sidang. Papa mamaku udah di Jakarta. Dan sekarang aku di hotel. Tadinya tuh papa mamaku mau nginep di apartku, tapi mamaku stres melihat banyaknya barang. Hari ini beruntun aku dapat good news dari kerjaan. Jadi interview aku dua-duanya lolos. Satunya aku udah terima intern startnya April, dan satunya itu aku lolos seleksi. Jadi aku tinggal medical check up besok. Nah, tapi kerja itu nggak bakal langsung mulai sih yang full time ini, karena ini masih butuh SKL. So maybe a few months later, besok aku medical check up pagi jam 8. Setelah itu aku bakal jalan-jalan. Jalankan tugas negara. Temannya di Bu. Negara jalan.
maksudnya baunya agak manis-manis. Ya agak manis sih, tapi manis sih pas lama deh, jadi kalem banget. Ya ada dua, satunya agak manis, satunya agak woody. Fresh kitchen. Dish, gratis cleansing hand gel. Expirednya? Bulan ini. Bulan ini mana ya, Wan? Yang kita nyarikin. Hamin satu guys. Udah gak sempat mandi guys. Oh god. Jadi Anda dinyatakan lulus dengan grade A minus ya, dengan catatan harus ada perbaikan ya. Mau nangis pak. Hai guys, jadi aku udah lulus. Yuhu. Official sih sebenarnya. Ya sebenarnya banyak revisi sih, but I will enjoy this moment while it lasts. Teman-temanku udah kasih bunga nih. I'm so happy. Thank you so much, guys. Nanti malam ya. Gue traktir di mimpi. Thank you. Yeah.